Di tengah kesunyian Dusun Talang Bayman, terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tahlil, dan doa-doa. Suara itu seakan menembus langit, membawa doa-doa bagi ibu Nyai Naimatul Jannah. 40 hari telah berlalu, namun kenangan tentang beliau masih terasa begitu nyata. Kiai Haji Fuad Nur Hasan, pengasuh pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, sosok yang sangat dihormati, hadir untuk memimpin acara tahlil. Suara beliau yang merdu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, membawa ketenangan dan kedamaian bagi hati kami. Selamatan 40 hari, sebuah tradisi yang telah turun-temurun di masyarakat kita. Lebih dari sekadar peringatan, acara ini menjadi momen berkumpul untuk saling menguatkan dan berbagi duka. Hidangan sederhana ini menjadi simbol kedermawanan dan kepedulian sesama. Ustadz Badrul Alim, putra almarhumah, mengungkapkan rasa terima kasih atas kehadiran semua yang telah mendoakan ibunya. Bagi beliau, acara ini adalah bentuk penghormatan terakhir kepada sosok ibu yang sangat dicintainya. Assalamualaikum sahabat JJN King. Secara silsilah dan nasab, ibu Nyai Naimatul Jannah adalah istri dari Kiai Haji Muhtas atau Kiai Haji Muhdor. Kiai Haji Muhdor adalah keturunan Mbah Bujuk Brembeng melalui ibu Nyai Aminah, Mbah Mina, ibu Nyai Asia, Buk Rajek. Dari pernikahan, Kiai Haji Muhdor dan ibu Nyai Naimatul Jannah ini melahirkan anak dan keturunan sebagai berikut. 1. Birrur Rohim, menikah dengan Rodiana memiliki anak Fahmi Mahbubi Faisal Labbaiki, Ifina Hariro Firda Aslafa. 2. Lulu Iljannah, menikah dengan Mustafa memiliki anak Lukman Hakim, Maimuna, Muhammad Nadif, Harisa, Tanzilur Rahman. 3. Badrul Alim Beder, menikah dengan Nur Saida memiliki anak Izzatul Inayah, Muhammad Ihyal Taufan. 4. Badriyatul Laila, menikah dengan Amar memiliki anak Muhammad Taufik, Mubaddil Fiqhiyah, Habibatul Nikmah. 5. Hizbatul Nisak, menikah dengan Hadori memiliki anak Faizatul Umroh, Abdul Basith, si Imamul Muttaqin. 6. Lutfiyah, menikah dengan Holil memiliki anak Muhammad Lutfi, Wailia, Muhammad Nabil. 7. Nasihin, menikah dengan Muslimah memiliki anak Maulidiyah, Mauli Muhtar. 8. Muthmainnah, menikah dengan Munib memiliki satu anak bernama Multazama. 9. Muzdalifah, menikah dengan Abdul Mujib memiliki anak Hadizah Yuannana, Yuyun, dan Fiamanina. Demikian rangkaian catatan peringatan 40 hari ibu Nyai Naimatul Jannah dan catatan sejarah Kiai Haji Muhdor. Keturunan dari Mbah Mina, Mbah Asia Bukraje, Mbah Bujuk Brembeng. Semoga bermanfaat. Amin.